Oke, halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow hari ini aku mau ke Jeju soalnya Chris mau propose ke Kak Sani akhirnya. Jadi mereka kayak mau menikah. Jadi ini aku mau ke Bandara Gimpo, bukan Incheon ya. Nah, ini mau naik taksi, taksinya mana? Putih gue ya. Oke, tak naik taksi lah, taksi sudah datang. 안녕하세요. 김포공항 맞죠? 아, 유턴하는 게 나을걸요? 예. 네. 오케이, 저리 우리 하나의 택시. 삼페이 준바디. 아니, 아니, 어디 말하고 있어요. 저리 삼페이 준바디 반다라 김포. 난티 스트라이도 아구 디지도 바로 갔다 뭐 진. 아구 바로 갔다 뭐 하래. 오케이. 오케이, 벌어. 우리 하나의 택시. 디 반다라. 나딩 왕도 아구 디. 아빠 내매야 디 택시. 위돌. Jadi ini baru bangun. Ini aku tak check-in dulu habis gitu nyariin Jinny, oke? Okay? Aduh ngantuknya. Enak ya tapi paling nggak ada tempat yang bisa kita kunjungi. Tapi harus tetap pakai masker karena Jeju lumayan sering juga ada kejadian corona meledak ya. Follow-follow tahu situasinya gimana. Jadi lumayan banyak orang sih. Ya, ya nggak penuh banget tapi nggak sampai nggak ada orang gini. Kayak gini situasinya, oke? Okay? Tak check-in sih ya, Rek ya. Udah check-in. Sekarang lagi nungguin dan ini pintu masuknya. Ya, lumayan banyak orang toh. Jadi kita udah nyampe, akhirnya ketemu Jinny. Halo. Halo. Ya, jadi ini kita mau ke Jeju, udah mau naik pesawatnya, cuman agak delay karena enggak tahu kenapa pesawatnya datang telat. Jadi sampai jumpa di Jeju, oke? Okay? Bye bye. Kita udah nyampe di Jeju dan rasanya seneng banget bisa naik pesawat setelah sekian lama. Nah ini kita pesan mobil dan di Jeju kalau kita nyewa mobil itu ada daerah khusus yo. Nah ini kan, pokoknya ada lah daerah gini. Nah terus ada bis-bisnya, setiap perusahaan rentkarnya beda. Nah ini kita naik yang ini dan pergi nyewa mobil, oke? Okay? Udah nyampe, ini udah minjem mobil, udah naruh barang semuanya. Dan ini karena kita agak telat, tadi flightnya delay, harus agak cepet-cepet. Nah untuk makan siang sorenya ini kayaknya kita nanti bakal mampir supermarket bentar dan beli terus makan sambil jalan. Nah ini sini lagi masukin alamatnya, jadi lihat resiko ya. Ya dan aku selama nggak naik pesawat ya, naik pesawat tuh jadi kayak wah banget, keren banget. Susur dong, susur. Oke, jadi jaraknya 40 km, 40,8. Kita sekarang lagi di ada di daerah utara dari Pulau Jeju ini, Pulau Jeju. Nah ini tujuannya. Oke, kita berangkat. Oke, jadi Jinny di depan membawa barang-barang buat ini, beberapa kayak lilin dan ya. Jadi kita baru nyampe, ini udah parkir. Kita pelan-pelan masuk kamar dan mau kita hias sedikit. Habis gitu kita tunggu sampai di propose, baru kita nanti kagetin ya. Oke, jadi ini aku sama Jinny di mobil. Kita udah bawa bunga sama beberapa kunci kamar juga mau kita hias dalam ya. Nah ini sekarang Chris sama Nya lagi makan di sini, di restoran sini. Ya, terus kita masih di dalam mobil. Kayaknya penginapannya itu di belakang sana. Jadi kita mau pindah. Dia coba. Oke, kita satu lagi. Pasti. Oke, jadi kita udah masuk ke dalamnya sini. Dan ini adalah tempat yang mau kita hias, jadi tak hias dulu, Rek ya. Kayaknya kalau mau buka toko pelembungan iso ya wis ahli ya. Jadi itu ada tulisan U sama E yang rusak tapi udah kita usahakan. Oke, jadi ini udah jadi. Seketika masuk dari pintu, pertama ada kata I love, love gini. Habis gitu, diikuti ada bunga-bunga kayak gini di jalan. Nah, gak cuman itu, di sebelah kiri
dan kanan ada lilinnya gini. Tadi udah diletakkan sama Mbak Jini ini ya. Ya, di sini juga ada lilin-lilin. Nah, habis itu di sini ada balonnya, ada cincin besar, ada hati, will you marry me gitu. Tapi jangan bilang-bilang ya. U-nya ini rusak balonnya. Juga rusak, tapi sebisa mungkin kita buat natural jadi kayak gini, will you marry me. Dan juga ada balon-balon lainnya yang kita hambur-hamburkan di sini ya. Bukan dihamburkan, kayak di buat berantakan tapi agak estetik gitu. Ini sekarang kita rapikan dikit lagi ya. Jadi ini karena koreknya cuma satu ya, kita nggak bisa bareng, harus satu orang doang yang harus. Kas tadi naik. Cuma, tadi nggak. Kas tadi naik, sih. Tada, ya. Jadi nanti bakal kayak gini ya, ada lilin-lilinnya gini. Ya kayak gini lah, ini. Sengaja tak gelapin biar polo-polo bisa ngeliat lilinnya. Ya, ada lilin kayak gini. Tadaan. Oke, jadi kita bakal ninggalkan tempat terakhir. Chris. Chris fighting. Fighting. Chris. Sombong ya. Sombong ya. Ah, 되겠어요? 마법인 줄 알았네. 놀래. Oke, kita udah di mobil. Oke, 성공할 것 같나요? 네. 성공 같아요. 성공해야 합니다. 저도 오히려 긴장이 안 되는데 오히려 긴장이 된다 하네요. 나 뭔가 내가 꿈이고 약간 뭔가 그래서 그런가? 더 저는 전혀 아 진짜? 너 너무 기대되는데. 일단 크리스한테 지금 카카오톡을 해가지고 일단 봅시다. 오케이, 제리 기다 오케이 시합. 일단 뭐 프로포즈 결과가 나온 데까지 기다리고 차에서 일단 숨어 있겠습니다. 당분간. 아까 꽃 찍었어요? 꽃요? 아, 꽃 안 찍었어요. 어차피 나중에 들고 내려가니까. 오케이. 그럼 kondisinya, kan Chris sama Sunny itu Kak Sunny lagi makan di restoran. Dan udah tak, kita kan udah nyalain lilinnya, jadi seharusnya harus masuk secepat mungkin, tapi sekarang nah, wah kita udah nyalain lilinnya, terus ternyata dia tuh udah pesan dessert. Nah, tanya apakah bisa lilinnya itu dimatikan lagi dan dinyalain lagi. 지금 그것도 없어, 우리 라이터도 없어. 그거, 어떡해. 그래서 sekarang mobilnya coba tak jalankan. Kita coba lihat depan restorannya, siapa tahu bisa melihat. Kan mereka nggak bisa ngeliat kita, tapi kita bisa melihat mereka, oke? Okay? Kita udah pindahin mobil, restorannya itu depan sini. Nah, terus kamarnya ada. Aduh, ini anak mic-nya nggak kelihatan ya. Ya, jadi restorannya itu, terus tempat tinggalnya itu sana. Jadi kayaknya mereka bakal keluar gini, kelihatan di sini. Jadi kita pindah parkir. Oke, itu kayaknya. Oke, itu Chris dan Sunny. Oke. Mari kita coba. Tunggu, oke, jadi tadi seperti yang udah kita lihat, Kak Sunny sama Chris sudah masuk. Sekarang sini bakal bawaan bunga kayak gini. Jadi sebagai tanda selamat sudah menjadi pasangan gitu ya. Meskipun belum ada acara pernikahan, tapi kan secara hati udah nikah ya. Jadi ini kita juga cuma nunggu apa-apa dari Chris untuk disuruh masuk, nanti kita ketok masuk. Boina. Ya, ini jadi situasinya masih nunggu gini ya. Kita berdua di luar. Tadi saya bilang ya barusan kedengaran kayak ada suara wah gitu, tapi nggak tahu lagi.
nyamuk ilo. Ono nyamuk ngingun.